Kembali lagi di News Malam, pemirsa. Hari ini menjadi batas akhir warga luar Batang Penjaringan Jakarta Utara untuk berkemas dan juga membongkar rumahnya ya. Sebab Pemprov DKI Jakarta sudah menjadwalkan pembongkaran kawasan luar Batang pada hari Senin besok. Warga Pasar Ikan Luar Batang, Jakarta mulai mengevakuasi sejumlah barang berharga dan membongkar tempat tinggalnya. Satu persatu, barang di dalam rumah yang masih bisa dimanfaatkan terlihat ikut dibongkar. Ratusan Satpol PP dari Kecamatan Penjaringan juga telah disiapkan untuk membantu warga melakukan pembongkaran. Meski sebagian warga siap menghadang jalannya penggusuran besok, namun sebagian warga lainnya hanya bisa pasrah.